Selamat pagi kakak bunda. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, my collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak bunda, sebelum aku mulai, minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolong diperhatikan secara detail dan jangan di skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh kakak bunda, hari ini aku mau jembreng apa aja? Ini dia. Wah kakak bunda, hari ini ada 4 tas ya, lucu-lucu banget seperti biasa edisi pagi hari. Aku mau sell-sell ambiar ya. Aku mulai dari kecil, ini warna hitam ya. Dia punya panjang di 20 ya, panjang 20, dia punya tinggi di 16 ya. Ini brand Celine kakak bunda, lucu nih ya. Dia memang nggak kelihatan di sini ada tulisan ya, tapi kalau kakak bunda buka di sini sudah ada teks Celine ya. Dia pakainya magnet tanam ya. Modelnya model sling biasa ya tuh. Oke, model seperti ini bisa di-adjust kakak bunda ya. Lucu ya. Ini unik lah ya kakak bunda, ukurannya juga nggak gede-gede banget ya. Untuk bagian depannya seperti ini, bahannya dia full kulit ya. Bagian depan, bagian samping, bagian belakang ya, bagian bawah, lipetan-lipetannya semuanya masih aman, terkendali ya. Fetter-fetter juga semua masih cakep ya. Kakak bunda bisa lihat di sini dia lengkap dengan tali panjang, dia punya tali panjangnya bawaan ya, bisa di-adjust untuk si panjang pendeknya ya. Bagian luarnya tergolong masih aman kakak bunda. Kita lanjut ke bagian dalam, dia lengkap dengan satu ruang berkancing, kancingnya dia kancing magnet ya. Oke, di sini kakak bunda bisa lihat ya, ada satu ruang, dua ruang, tiga ruang ya. Masih bersih kulit tunggal, di bagian belakang lengkap dengan satu ruang berzipper ya. Di sini sudah ada teks Celine Paris. Oke, kakak bunda kalau ada yang mau, aku mau sell ambiar untuk si Celine ini. Kemarin-kemarin masih di 500-an ya. Kalau ada yang mau kakak bunda, aku kasih harga terbaik kakak bunda, bisa langsung gercep ya. Di 380 aja untuk tas secantik ini, oke? Okay? Kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, okay, kita lanjutkan lagi. Ini ada dari Prada ya, Prada bahan nilon, dia punya panjang 33 ya. Panjang 33, dia punya tinggi 28 ya, bahannya nilon. Oke. Okay? Bagus kakak bunda kalau misalnya suka dipakai buat kerja ya. Ini kalau gini kelihatannya emang kayak polosan aja gitu kakak bunda tuh. Ya polos, ya kan polos. Tapi yang bikin unik yang aku bilang itu adalah dia punya tali ya. Talinya tuh kayak ada motif. Ini kayak ada bahan plastik gitu ya. Ini plastik yang kuat ya, akrilik gitu. Oke, terus dia disambungkan dengan bahan-bahan nilonnya. Ya semuanya masih aman. Oke, kalau dipakai dia mulai seperti ini. Oke, ya lucu ya kakak bunda ya. Oke. Untuk bagian depan nggak kelihatan mana sih Pradanya. Nah, dari samping ya. Dia sudah ada tag-nya Prada Milano. Ya, bagian depan, bagian samping, ya, bagian belakang lengkap dengan satu ruang bersih. Zipper-nya masih aman. Ya, tuh. Sudut-sudut semuanya masih cakep, ya. Dia punya tali ya, hanya bisa solder ya. Tali hanya bisa disolder. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Ya, ini kulit ya kakak bunda, ini kulit. Nah, terus di sininya ada satu ruang. Kakak bunda bisa lihat dia semua furing sudah Prada ya. Furing-furing semua sudah Prada, lengkap dengan satu ruang berzipper. Di sini sudah emboss besi Prada Milano, made in-nya made in Italia. Prada Milano made in-nya made in Italia. Oke, okay, masih bersih ya. Yuk kakak bunda, ini mau dikasih kado juga masih cakep sih ya. Tinggal pakai kakak bunda, ini mau cakep. Gak berat. Aku senangnya kalau yang bahan nilon tuh gak berat ya. Jadi kalau misalnya kakak bunda bawa barang banyak juga gitu ya, nggak capek ya kakak bunda ya. Terus enaknya, ini kan dia punya bahan akrilik ya, jadi kalau rantai itu sakit, kalau akrilik enggak. Ya, apalagi dia punya lebar-lebar. Ya, oke. Kalau ada yang mau kakak bunda, ini kemarin masih di harga 500-an ya. Aku mau sell ambiar, kakak bunda harus gercep ya. Kalau ada yang mau, si Prada ini aku kasih hanya di harga 420. Ini sudah made in Italia ya. Kakak bunda yang mau, bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, okay, wah wow, di atas nih merah putih nih kakak bunda. Ini ada Gucci Padlock ya. Gucci Padlock, dia punya panjang 21 ya. Panjang 21, dia punya tinggi di 14 ya. 21 dikali 14.
lucu kakak bunda, ini yang limited edition, masih ada kunciannya ya, Gucci, masih ada kunciannya, ini bisa dipakai ya. Oke, kalau dipakai dia model seperti ini. Oke, bisa dijadikan shoulder ya, shoulder bag kakak bunda, kalau dipakai dia model seperti ini, shoulder bag, atau misalnya kakak bunda mau di sling juga bisa ya, ini tinggal ditarik aja ya, jadikan sling ya, masih aman, masih kokoh ya kakak bunda. Oke, bagian depan dia full signature Gucci ya, bagian depan dia full signature Gucci. Di sini sudah emboskan Gucci semua, masih aman. Kakak bunda bisa lihat ya, sudut-sudut semua masih cakep. Kakak bunda di sini ada HW-nya, HW-HW juga masih aman ya, sudah ada embosnya Gucci di bagian tengahnya ya. Terus kakak bunda bisa lihat di sininya ya, sudah ada embosan Gucci, GUCCI, lengkap dengan key-nya. Key-nya bisa dipakai ke sini ya kakak bunda. Tapi sebenarnya even gak ada key-nya, walaupun tidak ada kuncinya kakak bunda ya, ini masih bisa dipakai ya, tuh. Oke, masih aman ya. Ini bagian depan, bagian samping, feather-feather aman. Bagian belakang ada satu pocket ya. Tuh, bagian bawah, sudut-sudut, dia punya kaki, semuanya masih cakep ya. Kita lanjut ke bagian dalam. Ya, ini bagian atas kulit. Nah, bagian dalamnya dia suede ya, bagian suede yang tebal punya. Di situ sudah ada satu poket tanpa zipper, sudah lengkap dengan tag-nya. Tag-nya Gucci, made ini, made in Italy, lengkap dengan nomor seri ya. Gucci, made in Italy, lengkap dengan nomor seri. Ya, nomor serinya cakep lagi kakak bunda tuh. Ya, nomor seri dibalik made in. Ya, Gucci, made in Italy, lengkap dengan nomor seri. Ini masih cakep banget kakak bunda. Ya, ini mah minus-minus pemakaian wajar aja ya. Kalau ada yang mau aku kasih sale ya. Ini aku sale aja, padahal ini lucu, warnanya warna merah. Kemarin kalau nggak salah masih di 700 sampai 800 ya. Ini udah ada ciri-ciri otentik loh kakak bunda. Aduh, sayang kalau nggak gercep ya. Aku kasih di 620 ya. Kakak bunda wajib punya nih si padlock ini ya. Yuk kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot. Kakak screenshot, kakak chat ke admin. Nah, yang terakhir ada dari Christian Dior. Tapi ini ala. Masih ala Dior tapi kulitnya kulit asli mantul ya. Ala Dior oblique. Dia punya panjang di 21 ya. Panjang 21, dia punya tinggi di 16. Panjang 21, tinggi di 16. Kakak bunda bisa lihat ini untuk bagian depannya ya. Cakep ya, lucu kakak bunda ini. Dia untuk bagian atas sama bawah beda motif. Kalau ini kan polos ya, bagian atas dia polosan punya. Untuk bagian bawah dia motifnya kayak ada mengkerut-mengkerutnya gitu ya, ada mengkerut-mengkerutnya ya. Ini bagian depan, bagian samping ya, bagian belakang, sudut-sudut semuanya masih aman ya. Terus kakak bunda bisa lihat di sininya dia lengkap dengan tali panjang. Tali panjang bisa di adjust ya. Oke. Ini kakak bunda. Tuh, kalau dipakai dia model seperti ini ya. Kalau dipakai dia model seperti ini. Ya, lucu ya kakak bunda ya. Tuh. Oke. Kulitnya bagus, kulit asli ya, kulit asli. Oke. Ya, seperti ini ya kakak bunda ya. Bagian luar masih aman, paling untuk di HW-nya aja. Ya, di HW-nya ada pemakaian wajar di bagian depan ya. Oke, kita lanjut ke bagian dalam, dipencet ya kakak bunda dari bawah seperti ini. Oke. Nah, bagian dalamnya dia ada 3 ruang ya. 1 ruang, 2 ruang, 3 ruang, di bagian tengah lengkap dengan 1 ruang berzipper. Zipper masih aktif, zippernya aman banget ya. Terus dia punya bagian dalam itu furing, furingnya gelap warna hitam, lengkap dengan 1 ruang berzipper, di sini aman ya. Oke, kakak bunda bisa lihat ini cakep, tinggal pakai ya. Minusnya pemakaian wajar aja. Kakak bunda kalau ada yang mau, ini kemarin masih kukasih di harga 400-an ya, masih 400-an. Kalau ada yang mau, aku mau sel ambiar, kakak bunda harus gercep buat dapet si Aladin ini, bagus banget. Orang lain gak akan tahu ini ala, ini bagus banget, kulit asli loh kakak bunda ya. Kalau ada yang mau aku kasih di 290 untuk tas secantik ini ya. Yuk kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke. Wow, udah habis lagi nih kakak bunda istirahat aku. Terima kasih banyak kakak bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak bunda yang mau bisa langsung gercep-gercep chat ke admin ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Dadah.